Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه المائدة آيات 54. وقالت سيدتنا ربيعة العدوية اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. حضرة المحترمين جلساءنا الكرماء والعزاء yang terhormat, guru kita Dr. Kiai Haji Inam Zahidin Masyudi, yang saya muliakan, yang saya hormati, akhinal karim fillah al-ustadz Anis Mukhabbak, pejuang cinta yang menyatukan kita dalam satu semangat cinta untuk membesarkan la'i kalimah ta'ala. Amin. Seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang dipenuhi dengan semangat-semangat untuk menggapai ridho ilahi melalui jalan-jalan yang sudah dirajut selama ini, semoga Allah meridhoi upaya kita ini sebagai salah satu bentuk mahabbah kepada beliau yang menjadi amalan solehan makbulan. Amin Allahumma amin. Wah, ketinggalan Mas MC yang ganteng, belum disebut, gak aku diprotes. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya yakin yang hadir di sini sedikit banyak pasti pernah, meskipun belum secara kenyataan itu punya pasangan, kenyataan masih angan-angan, pernah merasakan yang namanya cinta. Adakah yang hadir di sini tidak pernah merasakan cinta? Halo, yang sudah merasakan, yang mas-mas, kadang-kadang bapak-bapak, ada benih-benih cinta di hati kalian, tunjuk jari. Loh, ngarep tok. Semene kira ndi rasa cinta iki tok iki. Ya wis, ngarep siji sampai satu. Yang mbak-mbak, mbok menawa beda nih Mas Huda yang ganteng. Yang pernah merasakan kehadiran dan hangatnya cinta menemani malam-malam Anda, tunjuk jari dong. Iki janjane isin apa pancen ra duwe ati? Ra duwe ati. Ya wis. Yang hadir di sini yang merasakan hangatnya cinta keluarga, ngacung. Mujare ra duwe rasa cinta. Saiki ana kabeh, ngacung kabeh. Persepsi-persepsi yang dibangun kalau mengupas kata cinta mesti konotasinya iki ya antara bainar rajul wal mar'ah. Padahal sudah kita semuanya tuh tahu, disampaikan oleh al-mukarram haji sapa iki, ngerti lagune iki, rasa cinta haji
Padahal tetangga kita rumahnya tuh Semarang. Yang nyanyi lagu itu aslinya tuh Semarang, Haji Arofik. Main di Pak. Orang mesti ngerti menawa nek Gus Inam mesti paham. Nah, sekitar Johar sana. Haji Arofik. Kita tidak akan mungkin bisa mengingkari yang namanya cinta kepada apapun dan kepada siapapun, karena al-mahabbah hiya mailul qalbi ila syai, kecenderungan hati kita, ketertarikan kita atas segala sesuatu, apapun itu bentuknya, apakah kepada benda atau baik benda mati maupun benda hidup atau apapun, itu disebut dengan cinta. Akhirnya Panjeneng pun Haji Arofik terus buat lagu Rasa Cinta Pasti. Ya ora usah ngapal. Aku toki lagu kuno iku menawa Gus Pak Yai malah apal. Pasti ada pada makhluk yang sejak lama hingga tetap suci. Lho ya apa ngono kok ya kok isin-isin iki lho. Pasti ada. Makanya kalau tadi ditanya nanti, kalau misalnya Pak Dr. Inam ini bertanya jawab apa adanya. Rasa cinta, oh ya aku pernah ada rasa cinta ini dan itu lah. Pokoknya semangat. Biar beliau juga merasa semangat gitu juga. Ngeten nggih? Aku kan iki mung prolog wae. Semua pasti merasakan cinta, apapun itu bentuknya, apa yang kita rasakan, apa yang kita harapkan dalam hidup ini pun tidak akan lepas dari yang namanya lima huruf tadi, yaitu C-I-N. Simbole pripun? Masa kon nyanyi ben meneh ngono, rebanane lek nganggur. Cinta. Yang bikin kita hidup ini jadi happy, enjoy dan berwarna-warni pun juga karena kata cinta. Juga karena kata. Halo. Mosok to dek? Iki mus. Kehadiran kita pun ini juga karena ada benih-benih. Lah nek iki apal kabeh. Kalimat iki nyambung kabeh. Maka perlunya kita ini memahami mahya al-mahabbah. What is love? Halo. Apa kuwi love? Love, cinta. Iku nek Indonesiane mbok terjemah, cara Inggrise love is Google sik takon, Mbah Google. Goleki kamus Oxford Dictionary, buka dhewe. Tapi saya menjadi bingung ketika dihadirkan di sini, melihat fenomena yang ada kemudian dikorelasikan dengan hadirin yang mana di sini, kalau yang disampaikan oleh Al-Mukarramah Khinal Karim Fillah Syekh Anis Mukhabbak, adanya fenomena sang raja-raja di Nusantara, raja baru atau mengaku raja, tapi pesertanya bukan ahli sejarah. Namun kemudian diambil-ambili merajut cinta. Lah aku jadi bingung. Padahal di awal tak takoni kabeh iki duwe pernah ngrasakan cinta loro tok, Pak. Lah aku njur ngomong opo? Engko urusane Pak Yai wae sing ngupas iki.
Padahal al-mahabbah itu maqamun alin fit tasawuf. Tidak ada makam tertinggi bagi kita yang mengatakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kedudukan tertinggi di sisi Allah. Menurut al-imam Syekhul Islam Tanjanipun al-imam al-Ghazali, makom tertinggi kita dalam ilmu tasawuf menurut beliau disebutkan adalah makom al-mahabbah. Mahabbah di sini jelas maksudnya adalah mahabbah fillah, bukan mahabbah bainar rajul wal mar'ah. Sehingga jadi bingung kita di sini. Kalau mengupas tasawuf, pesertane kaum milenial, bahkan mungkin kata tasawuf di telinga kita terdengar, oh pokwi, ajaran tasawuf. Tasawuf nanti kita harus mengikuti jalan-jalan para pendiri tasawuf. Mereka punya jalan aliran-aliran atau apa itu majelis-majelis yang disebut dengan nanti thariqah. Nah, kita thariqah juru pemeneh, Pak. Maka akan menjadi sulit, menjadi berat bagi saya untuk menyampaikan materi merajut cinta malam ini. Hanya izin sama jenengan, saya pun akan ngaji sama Pak Yai Dr. In'am, perhatikan dengan seksama. Karena pasti di antara kita punya benih-benih cinta. Jangan sampai kita nanti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat surat Al-Maidah tadi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. May yartadda minkum an dinih, barang siapa yang murtad keluar dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mengganti kita dengan kaum baru, dengan komunitas baru. Yuhibbuhum, yang cinta kepada Allah, wa yuhibbunah, dan mereka pun, yang Allah cinta pada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Ya. Terus pertanyaannya, Pak, sebenarnya mahabbah itu aku ya sering kerungu, Pak. Tapi terkadang aku menjadi bingung, Pak. Karena di Al-Quran ada kata-kata yang mirip, bahkan teman-teman saya baru aja tadi aku juga ngirim WA, semoga samawa, sakinah, mawadah. Artinya apa ku? Sakinah. Halo. Sing iso muni sing buanter. Sakinah artine mawadah, artine warahmah, artine lho iki jan-jane iki piye? Padahal itu satu makna dengan al-mahabbah. Nanti akan mirip lagi, ada nama yang namanya ishq. Ishq, kalau bahasa India ini tulisannya ishq, ishq. Kemudian kalau kita dilagukin sama Al-Hadura itu ya ishqal mus. Al-ishq. Artinya apa itu? Ya gak mudeng meneh. Al-ishq artinya sama dengan al-mahabbah. Nanti ada lagi hampir sama, asyauq. Syauq. Artinya juga sama, cinta, kerinduan. Ada lagi nama mirip dengan mahabbah, artinya bahasa Arab, anis. Anis, al-uns, bermesra-mesraan. Al-ishq itu rindu, kerinduan. Maka tidak mungkin ada syair ya asyikal Mustafa, di situ yang dimaksud bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah kok rindu? Tidak mungkin. Tapi Allah cinta, maka tradisi Al-Qur'an yuhibbuhum. Allah cinta pada mereka. Bukan yasikuhum, bukan kok Allah rindu sama mereka, tapi Allah cinta pada mereka. Lah, kalau begitu apa sih perbedaan cinta? Dalam bahasa Arab, mungkin bahasa Indonesia ya cinta, tapi dalam bahasa Arab ada namanya mawadah. Semoga kedua mempelai, atau semoga apa ya, nak nyebutnya apa? Kowe nak ngirim cewekmu atau temen nene kae, semoga piye kalimatnya?
Eh, kancamu sing nikah ndek mau umpama niki ngirimu WA piye? Semoga sama wae. Ngono tak langsung. Tidak ada panjenengan yang al-mukarram dan bagus, tidak ada. Oh, langsung sama wae. Semoga sakinah. Sakinah itu juga dari kata cinta. Halo. Shallallahu Nabi Muhammad. Yang pernah merasakan cinta tadi tunjuk jari lagi. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Entah cinta kepada apapun, benda atau orang tua atau siapapun, keluarga. Halo, yang tinggi. Oke, udah. Berarti kabeh dirasa cinta kan? Boh kepada apapun. Ketika jenengan merasa cinta, apa yang jenengan rasakan pertama kali? Kelimpungan, bingung, apa ada ketenangan di dalam batin? Tenang. Sampai ning kene mumet mikir SPP. Iki masih mahasiswa. Masih mahasiswa yang di depan. Oke. Apa yang jenengan bingungkan ketika jadi mahasiswa? Ketika Anda harus menghubungi orang tua. Fulus, bayar kos. Umum itu ya, umum ya. Kemudian ada orang tua. Orang tua kita sangat cinta sama kita. Maka kehadiran orang tua bikin apa? Tenang atau tidak tenang? Nyaman atau gelisah? Nyaman. Maka ketenangan itulah salah satu tanda-tanda bahwa kita sedang hadir di situ dalam lingkaran cinta. Maka yang pertama adalah dikirim kalimat sakinah. Tenang. Tapi sakinah. Sakinah, sin, kaf, ya, nun, ta. Itu hampir satu kata dengan artinya sikinun. Sin, kaf, ya, nun. Sampai sing arep nulis tulisan. Sakinah iku sin, kaf, ya, nun. Tak bunder. Tak bundere dibuang. Iku iso diwaca sikinun. Sing jenenge sikin ada? Nama sikin, halo sikin. Sikin artinya peso. Sikin, ora percaya bahasa Arab buka artinya pisau. Iki wis pirang menit? Oh, mang menit tengkas ya Gusti. Sikin itu pisau. Pisau digunakan untuk menenangkan. Menenangkan apa? Entok titik. Sing asale iki keluyuran kei pisau. Tenang mbak ora? Maka ketika Anda sudah punya benih-benih cinta, hidup dalam lingkaran cinta, jangan sekali-kali Anda menentang peraturan Allah yang namanya sikin tadi. Iso-iso awakmu di dikandani bapak ibu gak nganut, dikandani jajangi gak nganut, yang terjadi apa? Diket. Maka ibu-ibu, calon ibu-ibu besok hati-hati ya, awas mas. Kau sudah nikah sama aku, tapi ternyata kau masih keluyuran jerelatan. Nih, lihat apa ini. Ku bikin tenang hidupmu. Ora usah, tidak perlu gitu. Kemudian sakinah, mawaddah. Mawaddah itu perasaan cinta, perasaan membara di dalam hati seseorang yang ingin memberi kepada kekasihnya, sehingga ada ketertarikan fisik. Mawaddah itu ketertarikan fisik. Jenengan wuruh wedok, wuruh lanang wedok, wah guanteng, sing kene cuantik. Kemudian dari fisik itu muncul perasaan, itu namanya mawaddah. Maka dalam konsep cinta, setelah tenang, nanti akan muncul perasaan ingin memilik, itu disebut mawaddah. Tapi mawaddah ini akan lapuk dimakan zaman. Coba nak wis usiane ngene iki ketok kenceng-kenceng kabeh, Pak. 30 tahun kas. Bojoku iku mbiyen langsing kok awakmu saiki. Nek turu aku nyawang dhewe iki ki menungso apa? Maka Allah menurunkan cinta yang dibalut dengan sesuatu, tidak hanya perasaan memiliki, tapi ada kasih sayang kepedulian pada sesama. Tidak harus engkau berwajah seperti ini selamanya. Tidak harus engkau selalu memberi sesuatu yang aduhai
mulus, kinyis-kinyis, wes sing lanang yo kenceng terus yo ora mungkin. Tuwa sesuai yo. Yo nglokro maksudnya kesel yo ngono, Mbak. Maka Allah menumbuhkan di situ ada benih namanya rahmat. Rahmah itu perasaan membara di dalam diri seseorang untuk mengasihi pasangannya tanpa melihat fisik dan bentuknya. Karena rahmat itu muncul dari dalam hati setiap manusia. Maka Allah kemudian munculkan kata mahabbah, kata-kata cinta. Wah, begitu kiranya. Wis entek wektuku. Sedilumen. Ini sebagai prolog saja pengertian al-mahabbah dan perbedaannya dengan mawaddah, sehingga hati-hati nanti kita dalam mungkin ngirim WA atau opo ngono kae. Dan Anda pun nanti ketika mengirim bisa menjelaskan, "Oh, ternyata perbedaannya ngono to. Selama ini aku ndak tahu." Gitu kan? Kemudian dari kata sikin itu satu kata dengan kata sakan. Sakan artinya rumah. Rumah nanti bahasa Arabnya maskan, tempat berteduh. Sehingga ketika Anda sudah ada muncul mahabbah di dalam diri, maka diri Anda harusnya tenang karena ada tempat berteduh, tempat mengadu, tempat berkeluh kesah kepada sesama. Namun ternyata berumah tangga terkadang siang pun panas, malam pun dingin. Bahkan ada yang aneh, musim panas kehu, musim hujan kepa. Maka bagaimana aku Pak ini merajut, merawat cintaku terlebih kepada Sang Maharaja? Bukankah Allah akan cemburu kalau aku menduakan cintanya? Bener ora? Kowe seneng karo Mas. Iki Mas apa jenenge? Oh, Mas Adib untuk kabeh. Berarti jenengan ada perasaan ngono. Seneng karo Mas Adib. Ternyata bareng roh aku ngaleh. Mas Adib cemburu ora? Mas saya cemburu ora, Mas? Pacarmu ujug-ujug bareng roh aku terus kok antel mbak aku. Cemburu ora? Waseng wae, awas wae. Padahal Allah menurunkan segala sesuatunya agar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hebatnya Allah, ayat pertama ayat Al-Qur'an Al-Fatihah, bukan pertama, surat Al-Fatihah pertama bismillahirrahmanirrahim. Iku umpama diganti bismillahil muhib wal wadud ngono, rusak negara. Karena ketika dirubah bahwa cintanya Allah tidak pakai Rahman Rahim tapi pakai mahabbah wal mawaddah, wah rusak negara. Allah akan melihat fisik kita, melihat ketampanan kita, melihat ibadah kita, padahal kita tahu sing muslim mbok ora muslim kadang sugih sing ora muslim. Halo. Maka ada Rahman Rahim Allah di situ muncul kehebatan Al-Qur'an. Nah, cara merawatnya gimana? Biar nanti Pak Dokter nih. Rindu-rindu tadi itu kita jangan sampai tergantikan. Karena apa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Hidup kita ini, sukses kita ini tergantung pada siapa kita harus menyandarkan hati kita, menjatuhkan hati kita. Kalau kita jatuhkan kita hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Raja di Raja, Maharaja, duwe kabeh, nak sampean cedhak karo raja, sak njaluke dikira. Agak kenal karo Pak Wali Kota, we proposal terus jalo acara Pak. Iku ge Pak Wali Kota, ngono ya Bib ya. Apalagi dengan raja yang maha diraja, yang kita tahu dengan sifat-sifatnya. Al-Ghaniyu, maha kaya, tapi pernah minta sama Allah. Al-Alim, maha cerdas, maha mengetahui, pernah kita minta sama Allah. Ya Allah, aku goblok, gendeng, aku serai sobulan, dosenku gala-gala, aku terus mumpet cerahku longko. Maka jangan sampai Allah pun cemburu. Terkadang kita juga bingung, bagaimana aku merawat cintaku yang murni ini pada Allah, sedangkan Rabi'ah Adawiyah harus menolak segala sesuatu nih. Bahkan nikah pun dia tolak. Tidak ada tempat untuk cinta kepada sesama makhluk, bahkan kepada Nabi Muhammad
Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku minta maaf, tidak ada tempat lagi di hatiku untukmu. Wani ya Pak Mungono. Dan mumet sirahmu benjut itu. Maka kemudian beliau itu, bukan kok aku begini, salah. Kenapa? Karena Rasulullah saat itu pernah ada namanya sahabat Abu Sa'id Al-Khurraj, bukan sahabat mungkin atau sahabat sinten ya. Seorang wali bermimpi ketemu Rasulullah, tidak ada perasaan cinta lagi kepada makhluk, bahkan kepada Nabi pun tidak ada. Bagaimana ini ya Rasul? Ya Mubarak, man ahabballah faqad ahabbani, man kana ahabballah faqad ahabbani. Barang siapa cinta pada Allah, dia juga cinta kepada saya. Maka Rabi'ah al-Adawiyah itu juga bersanad kalau begitu. Meskipun tidak ada lagi di hatinya selain Allah, menyampingkan Rasulullah, bukan kok aku tidak cinta samamu ya Rasul, tapi di hatiku sudah penuh dengan cintaku kepada Allah, sehingga tidak ada tempat lagi untuk cinta kepada makhluk, bahkan kepada dirimu. Awake dhewe ora iso selalu membagi cinta pada sesama. Betul? Nyuwun entek to, aku ngerti kode iki. Wes pokoke ngono wae. Lah iki bagaimana merawat biar Allah tidak cemburu, biar tidak nanti marah sama kita. Ternyata kok hidup seperti ini terus, apakah aku sudah tidak cinta sama Allah sehingga Allah tidak cinta lagi sama aku? Karena siapa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan cinta sama dia. Siapa yang menjauh dari Allah, Allah pun akan menjauh. Kita pernah ngerti kaidah kubi toh? Engkau dekat aku, engkau jauh aku. Kewale kok engkau sik toh? Aku dekat engkau, aku jauh engkau. Nah, biar dekat terus meskipun kita jauh. Waduh, piye carane? Nah, kuncine ning kene kok, sesi 2. Kudu wae. Sekian prolog dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya membahas tentang pengertian cinta dan perbedaannya sedikit saja. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu untuk sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.